sini sama Andika Wijaya, Gunawan, Gunawan juga, Alen, dan kita tunggu juga kedatangan pemain dari yang lainnya. Kita ambil konsep agak ke bola gitu sih, ke football culture gitu. Dan juga ada semua pemain Bali di sini, kita pesan semua putih teman-teman. Dan misalnya ada Minggu, kita juga akan buat nomor di depan. Hari menyebar namanya half time, kita menyediakan kopi berbagai varian dari ice cream, hot cream, kayak snack itu juga. Karena ada customer yang berebut bisa sampai nyantai sampai bisa order kopi juga. Maksudnya ya bervariannya juga ya dibilang murah ya. Ini yang paling sering itu namanya Celtic, yaitu kayak green tea. Pastinya itu karena kita sejalan lah pikirannya sama bagus ya, kayak saudara gitu. Kita ada berpikir mau buat bisnis apa yang bagus untuk kedepannya. Terus saya lihat peluang itu ada di barber, karena barber itu saya lihat kayak seperti kebutuhan hidup lah dari sekarang itu, kayak lifestyle, nggak ada matinya lah. Terus sekarang memang ada diskon 20% kalau servis, yaitu tapi ada dengan cara kayak saat berkunjung ke sini bisa menunjukkan kalau sudah follow akun barber kita dan posting instastory dengan cara tag barber kita. So, pakai full service itu harganya Rp55.000, yaitu ada quality haircut, hair wash, hot or cold towel, ada shaving juga sama styling. Ada adik aku Andika, Agus Nova, Bang Gunawan, sama Harley. Nah, harapannya sih kami menunggu pemain-pemain yang lainnya juga, misalkan dari klub lain juga kita. Nantinya ada di Jalan Pendidikan nomor 20A, Sirekarya dan Pasar. Jadi nanti rencananya kita juga di sini bakal ada acara venue nobar juga, nonton bareng. Ada tersedia ice cream, hot drink, ada snacknya juga. Jadi sambil menunggu giliran potong, bisa sambil nyantai, beli makanan atau minuman dari kampung tersebut. Untuk nongkrong juga bagus. Namanya ya luas. Untuk kampungnya mungkin hampir 100. Untuk standar operasionalnya kita itu sudah kita batasi mengikuti arahan dari anjuran pemerintah, yaitu buka sampai jam 9. Untuk SOP di sini juga kita sudah menerapkan menggunakan masker, hand gloves, kita juga menyediakan sanitizer di depan toko dan penyemprotan reguler secara berkala dengan disinfektan di semua area sekitar toko. Responnya itu kita ada di
sosial dengan cara kayak follow posting, follow IG kita, Barbar Boys Bali, dan story saat berkunjung di sini, tag Barbar kami. Kalau ada, ya sahabat.